pernah dikaitkan mempunyai hubungan istimewa dengan Dai Said. Usahawan kosmetik iaitu Joy juga terkena tempias isu berhubung kontroversi pendakwah muda itu. Joy mendedahkan dia mendapat banyak mesej di laman IG. Selain namanya juga dipetik di ruangan komen tentang Dai Said. Joy berkata, biarpun Dai Said gemar mengusik dan kelihatan nakal, namun pendakwah itu tidak pernah melakukan tindak senonoh terhadap wanita. Sejak isu itu menjadi tulak, saya dapat banyak DM. Sebenarnya Dai Said memang nampak nakal dan suka mengusik walaupun dia pendakwah, tapi sepanjang berkawan dengan dia tak pernah lagi dianiaya sesiapa. Itu yang saya tahu, dia kawan yang baik hati dan selalu kongsi ilmu dengan saya. Malah dia juga menghormati saya sebagai kakak, katanya. Sekitar Mei tahun lalu, Joy pernah berkongsi foto bersama Said sehingga menimbulkan spekulasi mereka mempunyai hubungan cinta. Bagaimanapun, Said tampil menafikan hal itu dan menganggap Joy sebagai kakak. Joy berkata dia inginkan semua pihak yang terlibat dapat bersemuka untuk selesaikan isu tersebut supaya tiada pihak yang teraniaya. Bagi saya, tuduhan yang dibuat itu terlalu besar, tapi jika dakwaan itu benar, mohon mangsa yang terlibat itu tampil supaya kedua-dua pihak tidak teraniaya. Daripada apa yang saya baca dan faham, individu yang membuat dakwaan itu bukan mangsa, ujarnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.